Dalam usaha menjejaki kebenaran, siapakah pemilik sebenar bumi Palestin? Dakwaan pihak-pihak yang menuntut hak ke atasnya perlu dibuat penelitian setakat manakah kebenaran tuntutan mereka. Dua pihak yang bertelagah dalam tuntutan ini secara langsung adalah rakyat Palestin dan rejim Israel Zionis. Pihak rejim Israel Zionis mengatakan mereka adalah waris daripada Bani Israel yang telah lama mengasaskan kerajaan berpusat di Jerusalem pada tahun 1000 sebelum Masihi. Manakala rakyat Palestin pula mengatakan mereka adalah waris kepada nenek moyang mereka sejak awal peradaban manusia di sana. Perkataan Bani Israel berasal daripada dua perkataan. Bani yang bermaksud anak-anak atau keturunan. Manakala Israel pula adalah gelaran bagi Nabi Yaakob alaihissalam yang membawa maksud pengembara di waktu malam. Oleh itu, Bani Israel dalam erti kata lain membawa maksud anak-anak Nabi Yaakob atau keturunan Nabi Yaakob. Nabi Yaakob alaihissalam pula adalah anak kepada Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam pula adalah anak kedua kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak pertama Nabi Ibrahim ialah Nabi Ismail alaihissalam. Bani Israel mendakwa bahawa mereka berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur nasab Nabi Ishak alaihissalam. Sedangkan orang Arab Quraisy dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam juga adalah waris kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga dikenali sebagai Abraham di dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, iaitu kitab Taurat dan Injil. Selain itu, beliau juga dikenali sebagai Abul Anbiya yang bermaksud bapa para anbiya. Menurut susunan Rasul yang wajib diimani, Nabi Ibrahim alaihissalam berada di kedudukan Rasul ke-6 yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud dan Saleh. Daripada Nabi Ibrahim alaihissalamlah lahirnya sejumlah besar Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Ismail, Ishak, Yaakob, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman dan lain-lain hinggalah kepada Nabi Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir keseluruhan para nabi dan rasul pernah menjejakkan kaki ke bumi Palestin, termasuklah Nabi Ibrahim alaihissalam. And when Ibrahim a.s. came, he definitely prayed in Masjid al-Aqsa. I can assure that because he was a prophet. And that's very interesting thing and very important thing to understand. As a prophet who was in Jerusalem, he cannot come to Jerusalem or to Palestine without praying in Masjid al-Aqsa. So I can assure that he prayed in Masjid al-Aqsa and he was welcomed by the people of Baitul Maqdis. Bagaimanapun, Nabi Ibrahim a.s. tidak berasal dari Palestin. Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari Mesopotamia. Terdapat pendapat yang mengatakan bahawa Nabi Ibrahim berasal dari Ur di Iraq dan ada pendapat yang mengatakan beliau berasal dari Kusa. Walau bagaimanapun, kedua-dua fakta ini tidak bercanggah memandangkan kedua-dua bandar Ur dan Kusa ini memang berada dalam wilayah Mesopotamia pada zaman itu.
Nabi Ibrahim alaihi salam kalau mengikut catatan-catatan sejarah yang kita lihat, dia berasal daripada kawasan di sebelah Iraq lah. Saya kata tidak memberikan satu kawasan yang spesifik di mana dia berasal, sebab ada beberapa pandangan yang mengatakan sebahagian mengatakan dia berasal daripada Ur, sebahagian mengatakan dia berasal daripada Babil, sebahagian mengatakan dia berasal daripada Kusa. Ya. Tapi dalam pengkajian saya lebih suka untuk menyatakan bahawa Babil, Kusa dengan Ur ini dia berada di dalam satu daerah yang inilah yang sama. Sebab itu kemungkinan di dalam kitab tafsir ataupun di dalam kitab sejarah mereka menggunakan nama ni macam interchangeable lah, maknanya saling merujuk kepada kawasan yang sama sebenarnya. Jadi saya ambil secara umum bahawasanya Nabi Ibrahim AS ni berasal daripada Ur lah. Al-Quranul Karim banyak mengisahkan kisah Nabi Ibrahim ketika masih remaja. Termasuklah kisah baginda berdialog dengan kaumnya tentang keesaan Tuhan yang sebenar, yang menciptakan manusia, bulan, bintang dan seluruh alam ini. Peristiwa ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya di dalam surah Al-An'am ayat 75 hingga 78. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kebesaran dan kekuasaan kami di langit dan di bumi, dan supaya menjadilah dia dari orang-orang yang percaya dengan sepenuh-penuh yakin. Maka ketika ia berada pada waktu malam yang gelap, dia melihat sebuah bintang bersinar-sinar. Lalu dia berkata, inikah Tuhanku? Kemudian apabila bintang itu terbenam, ia pula berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam, iaitu yang hilang.